Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama ADX Gaming. Kita kali ini mau mencoba Redmi Note 8 Pro untuk bermain Mobile Legends sambil di charge. Baterainya apakah bertambah atau berkurang? Kita coba di mode mayhem ya guys ya. Dengan settingan, saya pakai settingan medium dengan lens off, kamera tinggi, vibrasi off, mode HD, dan yang penting mode frame rate ya guys ya. Oke, kita langsung saja coba di gamenya. Dan pertama ini baterainya masih 51% ya. Kita coba ya. Yo, gas. Kita charge ya guys ya. Oh ya guys, saya pakai chargernya itu pakai charger 822 yang fast charging. Ini sudah 52% naik 1%. Kita mau lihat di ampere meternya. Kita mengisi berapa ampere. Di suhu baterai 37,8 ya guys ya. Kita mengisi hampir 1000 mAh. Kita coba main dulu ya guys ya. Ya, start over. Yo, back up.
3 menit pertandingan baterai kita sudah terisi berapa guys? 53. Fani udah mau ambil aja, kita jalan ke Fani aja. Wah. Let's go. Panik banget, gas ke lo. Ma, sabar. Kita jalan-jalan lagi. Neng, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never strong till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. That's a fact. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Di kita lari lagi pakai kunci ya guys ya. Kita dikejar Aldo sebenarnya. Kita dikejar Aldo guys. Video dari saya ya, untuk kasih review 5 plus menit main mainnya belajar dengan Redmi Note 8 Pro dalam keadaan di charge, apakah mengisi atau malah berkurang. Ternyata baterainya masih mengisi ya guys ya. Kita lihat dari 51 ini sudah menjadi 55% ya guys ya. Jadi bertambah 4% ya guys ya, dengan posisi baterai suhunya menjadi 41,6 dari 37-an ya guys. Oke guys, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.